Ya, terima kasih diingatkan, Mbak. Jadi memang saya kurang detail bicara dengan mengenai angkutan motor. Tadi udah detail mengenai angkutan jalan tol, berarti global. Nah, sekarang ini ranking kedua setelah roda 4 telah roda 2. Kami memang dengan terpaksa menghimbau saudara-saudaraku yang tercinta, kalau bisa nggak usah mudik naik motor. Jangan mudik naik motor. Karena menurut report dari kepolisian, jumlah dari pengguna sepeda motor berbanding lurus dengan kecelakaan. Tahun-tahun kemarin kita bisa menekan, kecelakaan nggak turun. Bisa dibayangkan, harus naik motor 6 jam, 8 jam. 1 jam pun kita sudah capek. Oleh karenanya, upayakan tidak naik motor. Tapi kita bukan tidak memberikan jalan keluar. Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan minimal 600 mobil, bus, untuk menjadi substitusi dari dia tidak menggunakan motor. Bahkan saya lagi minta kepada Pak Dirjen Darat kalau bisa tambah. Saya dengar beberapa pihak ya, BUMN, swasta-swasta itu ingin melakukan itu. Saya sudah pantau beberapa yang melakukan. Nah itu gimana sih? Mudik gratis itu bukan aja di bis, tetapi juga dari kereta api, dan sebenarnya ada yang signifikan dari Priok ke Semarang. Motornya bisa ikut, ya. Nah, tolong yang diinformasikan lebih adalah yang laut, yang tambahannya signifikan. Karena kalau bis itu kita buka kemarin, wah langsung banyak sekali yang ikutnya. Tapi yang di kapal belum. Memang titiknya adalah dari Jakarta ke Semarang. Lalu mereka kalaupun pergi ke tempat yang lain nggak jauh. Tapi kalau bis itu memang point to point ya, jadi ada yang ke Klaten, ada yang ke Solo, ada yang ke Wonogiri, itu ada semuanya. Jadi untuk yang di luar tol itu kita upayakan berkaitan dengan teman-teman yang menggunakan motor. Tadi Pak Kaharlantas juga sudah menyampaikan bahwa fungsi daripada... Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!